Ini sebelumnya ada izin ya, Pak? Enggak ada izin. Maka kami tertipkan. Ini milik siapa, Pak? Ini kepemilikan dari masjid di Rana. Enggak pemilik bangunan ini, Pak. Pemilik bangunan ini adalah ada masyarakat, masyarakat yang membangun. Nah, dari itu kita tanpa izin kita anggap bangunan liar sama dengan aparat dan pemda. Pemungkaran paksa ini sebelumnya udah ada tuh ya? Kemarin, Pak. Kemarin kita tegur, karena ini beliau juga baru bangun. Kemarin kita tindak lanjut di penegakan, di pemungkaran bangunan ternyata masih lanjut. Nah, hari ini kita atas dasar pemilik sendiri untuk komersial. Komersial aja. Secara pribadi. Siap. Kami hanya sebatas mendampingi saja di pemerintahan. So, pertamanya menyaksikan saksi ini, bangunan ini yang dianggap oleh pemerintah daerah yang sedang mengganggu. Dan memang kami rencananya untuk membangun taman di sini, di sekitar apa namanya aset PCKA ini. Kalau selain bangunan ini, bangunan yang lainnya juga masih masuk ke PJKA enggak yang sama yang lainnya pun ya tetap akan kami lihat dan akan kami tertibkan kalau memang dari pihak PJKA sendiri ya sudah apa namanya memberikan petunjuk atau